Aifin Jumaili Ben Apik. Selanjutnya doa bersama, setelah itu baru kita akan taisyidah bersama kita dari makam menuju ke lokasi mimbar utama. Kami harapkan kepada Bapak Ibu agar dapat untuk ikut berpartisipasi bersama menyukseskan festival kebudayaan di daerah kita. Pakaian kami himbau berpakaian muslim putih. Sekali lagi, pakaian kami himbau berpakaian berwarna putih. Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon kepada para tamu undangan Bapak Ibu yang terhormat, sedikit narasi pertama di sapa. Mandi sapa dimaksud atau mandi sapa adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa selamat karena pengantin telah bersatu. Biasanya pelaksanaan mandi sapa dilakukan setelah hari ketiga dimandikan oleh orang tua-tua dan tua-tua Terengganu dengan kotak lepas dan air mengalir, diikuti mandi simbur di rumah pengantin. Jadi untuk Bapak Ibu yang terhormat, pada sore hari ini adalah acara seremonialnya saja yang akan kita lakukan tentang ritual adat mandi sapa. Bapak Ibu yang terhormat, untuk yang memandikan pada ritual kita pada sore hari ini langsung orang tua kita, ini Anda Laina yang merupakan salah satu pelaku sejarah mandi sapa. Boleh main musik, bungkul bentang selama. Mandi sapa adalah mandi di mana kedua mempelai telah melaksanakan acara resepsi pernikahan, di mana 3 hari setelah acara pernikahan keluarga membacakan doa tulak bala, maka airnya itu untuk mandi sapa. Dan waktunya itu di pagi hari. Jadi kedua mempelai dalam mandi sapa ini, laki-laki memakai baju perempuan, sedangkan yang perempuan memakai pakaian laki-laki, baju suaminya. Jadi di mana itu menunjukkan kalau sakit suami, berarti istri pun ikut sakit. Kalaupun istri sakit, berarti suami pun ikut merasakan sakit. Begitu juga kalaupun dia senang,
suami ikut senang dan istri pun ikut senang. Jadi sama-sama terasa. Adapun makna daripada dipayungkan dari lilin kain panjang itu menunjukkan semoga jodoh di antara kedua ini sampai akhir hayat. Itulah ringkasan dari rangkaian dari maksud dari mandi sapa ini, bukan mandi sapa, itu mandi sapa. Di mana itu dengan syarat yaitu berupa berarti kembang dan juga kalau istilah Melayu kecepat lepas. Tapi hitungan dari airnya yaitu sebanyak 7 kali siram atau sindur, menunjukkan bahwa pertanda mengenai sang pencipta menjadikan semuanya dari segala tubuh 700 tubuh.